kasih atas acara ini berkaitan dengan 50 tahun LP3ES, dan saya senang sekali bahwa Bung Hatta dipikirkan kembali, dan juga tentu LP3ES yang menerbitkan buku-buku Bung Hatta, karya lengkap Bung Hatta yang tadi sudah ditampilkan juga. Ini tidak perlu saya bahas lagi. Cuma saya ingin menyampaikan ya bahwa Bung Hatta itu sejak mudanya, sejak usianya kepala dua, masih mahasiswa, sudah berpikir, bahkan pengalaman hidupnya sebelum dia beliau ke negeri Belanda, itu juga sudah diisi dengan pesan-pesan dari misalnya Datuk Pamuncak, yang waktu belum Datuk ya, Sultan Pamuncak, kemudian juga Abdul Muiz di dalam Yong Sumatera Nenbon, dan juga waktu beliau belajar di negeri, di Batavia, di Jakarta, sebelum ke Rotterdam. Nah, jadi sudah ada pemikiran tentang bagaimana penjajahan itu sifatnya harus diberantas dan sebagainya. Tetapi beliau menjalani proses untuk berpikir apa yang baik bagi negara. Dan itulah makanya tulisan-tulisan beliau itu dirintis dari waktu muda sampai juga sampai akhir hayatnya dengan konsisten yang kuat sekali. Bung Hatta itu sangat prinsipiel. Apa yang ditulis selalu berkaitan dengan prinsip. Prinsip membangun, prinsip mencintai negeri ini, prinsip mensejahterakan rakyat. Itu semua prinsip-prinsip. Termasuk misalnya pinjaman asing itu boleh atau tidak. Beliau mengatakan pinjaman asing tentu bisa, tapi sebagai pelengkap, bukan yang utama. Jadi yang utama kita yang harus menjaga supaya kita membangun dengan baik. Ini sudah disebut oleh Pak Profesor Didik Rahbini, hutang kita berapa tadi sudah mendengar sendiri. Yaitu tidak akan terjadi kalau kita tidak mengutamakan atau cara meminjam kita itu diatur melalui prinsip. Prinsip yang sudah disepakati ketika kita membangun negara ini. Nah, jadi Bung Hatta itu meletakkan prinsip ini, dan tugas kita bersamalah. Beliau tidak menginginkan harus dirinya sendiri yang melaksanakannya, tetapi justru beliau orang yang membangun kader, membangun pemikiran. Makanya kalau ada kata-kata yang berulang, tulisan-tulisan yang berulang, itu beliau mengingatkan kembali manakala orang mulai melenceng. Ya. Jadi tugas dari kader-kader ini yang lahir, pemimpin-pemimpin baru yang lahir sesudah Bung Hatta, ketika beliau masih ada maupun ketika nanti beliau sudah tidak ada, tidak menyaksikan lagi, itu sudah dipikirkan. Maka itu ada tanggung jawab moral kaum intelijensia, itu sudah disebut juga, tadi juga sudah dikatakan. Nah, jadi romantisme Bung Hatta itu tidak ada, apalagi kalau dikatakan, digambarkan seolah-olah dia menelongso, ya prinsip saya tidak dijalankan. Bung Hatta mengatakan demokrasi itu bisa juga salah, tapi nanti akan kembali dalam keinsyafannya. Nah, mudah-mudahan ini juga terjadi sama kita yang sudah melenceng dari demokrasi sekarang ini, dan Bung Hatta sudah tidak ada, tidak mengatakan lagi, tapi Bung Hatta dengan pesan Bung Hatta itu mudah-mudahan kita sadar bahwa kita harus mengembalikan demokrasi Indonesia. Ya, dan itu apa? Tadi sudah dijelaskan Ibu Bivitri, bagus sekali saya berikan kredit poin. Mudah-mudahan nanti Mas Herlambang tolong di LP3ES mengundang lagi bicara tentang hal-hal yang sesuai dengan prinsip Bung Hatta, karena Bung Hatta tidak hanya tentang hukum, ya politik, ya gimana politik harus dijalankan dengan etika, ya tidak sembarangan, dan itu bertanggung jawab. Nah, ini kita tidak menjalankan politik secara bertanggung jawab sehingga DPR melihat kekacauan diam saja, tapi juga orang lain juga diam saja. Ilmuwan-ilmuwan harusnya bersama-sama. Kalau satu orang ingat pesan Bung Hatta, ilmuwan itu harus merupakan
tanggung jawab kaum inteligensia adalah melihat keganjilan dan mencoba untuk mencari solusi. Kata-kata beliau bukan solusi, tapi ini kata-kata saya, kita mencari jalan keluarnya untuk mengatasi. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak hal yang bisa dicatat dari pertemuan ini, dan juga jangan juga membuat ya, ini baik bahwa kita membicarakan tentang tokoh, memang harus kita membicarakan tentang pemikiran tokoh, tapi jangan mendistorsi pikiran tokoh itu kepada kaum muda yang waktu mereka lahir tokoh-tokoh itu sudah tidak ada lagi. Jadi ini juga sangat penting ya. Membicarakan tentang pemikiran tokoh itu baik, memang sangat penting, tapi jangan juga menjadi mendistorsikan pemikiran mereka atau terdistorsi lalu menyampaikan secara keliru kepada orang lain. Misalnya tentang Bung Hatta dan komunisme dan sebagainya. Bagaimana Bung Hatta melihat PKI, Madiun Affair dan sebagainya itu, bagaimana itu prinsip Bung Hatta, siapa yang salah harus dihukum. Tapi kalau tidak dilakukan, ya itulah revolusi ketika itu terjadi. Maka Bung Hatta adalah orang yang menggunakan prinsip. Jadi kalau yang ada kesalahan tadi, seperti Ibu Bivitri mengatakan soal bagaimana kita sekarang melihat apa yang terjadi dengan KPK ini, dan itu sebetulnya kita bisa menjawab sendiri. Tanggung jawab kita sebagai kaum inteligensia, sebagai pejabat, sebagai anggota DPR dan sebagainya dengan tugasnya masing-masing. Bagaimana kita merespon secara baik supaya hal yang ganjil, yang keliru tidak terjadi lagi. Jadi kita sebetulnya diberi warisan pesan dari Bung Hatta untuk kita mengelola negara ini. Jadi kalau bukan, saya selalu tidak setuju kalau dikatakan kita Undang-Undang Dasar 1945 itu banyak kekurangan ya. Kita sebetulnya belum menjalankan, dan Bung Hatta sudah memberikan pesan-pesan prinsip-prinsip beliau bagaimana menjalankan dengan baik, dan kitanya yang tidak yang artinya pemimpin masa kini, pejabat masa kini, ilmuwan masa kini, semuanya itu harus bertanggung jawab melihat kita sudah berjalan sesuai Undang-Undang Dasar 45 atau belum. Jadi kalau belum, kembalilah baca buku Bung Hatta untuk bisa memahami kembali. Sebenarnya beliau lah, tadi sudah dikatakan juga, pemikirannya itu banyak mewarnai undang-undang, mengisi pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45, karena beliau mulai dengan dari muda, ya, dari muda sampai akhir hayatnya pun masih mengingatkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.